Hai semua, selamat datang di channel Sylvia Pradipta. Di video kali ini aku mau bikin olahan dari labuh kuning. Cocok banget untuk ide jualan. Buat kalian yang gak terlalu suka sama labuh kuning ataupun punya stok labuh banyak di rumah, yuk bikin ini aja. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke resepnya. Pertama, siapkan 300 gram labuh kuning. Kemudian kita kukus sampai matang. Setelah matang, kemudian kita angkat. Selagi masih panas, langsung aja kita haluskan atau lumatkan menggunakan garpu seperti ini. Habis itu, masukkan 120 gram gula pasir, lalu aduk sampai tercampur rata dan gulanya larut. Kalau sudah, masukkan 250 gram kelapa parut kasar. Untuk kelapanya, aku pilih yang setengah tua. Kemudian dikerok bagian kulit arinya. Jadi yang kita parut bagian putihnya saja. Lanjut kita campur sampai merata. Terus masukin 250 gram tepung ketan. Masukkan secara bertahap sambil terus dicampur. Masukkan juga 80 gram margarin yang sudah dilelehkan. Campur terus sampai merata. Terakhir, aku tambahin dengan setengah sendok teh garam. Setelah semuanya tercampur dengan rata, siapkan dan panaskan cetakan bulat. Aku pakai yang lubangnya 8. Oles sedikit margarin, lalu tuang adonan ke dalamnya. Karena ini agak sedikit padat, jadi aku rapihkan menggunakan sendok. Kita panggang menggunakan api kecil sampai warnanya kecoklatan. Boleh sesekali sambil diintip. Kalau udah, kita balik. Biarkan bagian sisinya matang dan berwarna kecoklatan. Nah, seperti ini cukup. Ini udah matang. Kita angkat dan sisihkan dulu. Lakukan sampai selesai. Ini wingko babatnya udah jadi. Sangat sederhana dan gampang banget ya cara buatnya. Siap kita kemas. Tunggu suhunya dingin terlebih dahulu baru kita kemas. Aku pakai plastik OPP ukuran 9 x 10 cm. Supaya makin menarik, tambahkan dengan stiker thank you. Nah, ini udah siap disajikan wingko babat labunya. Rasanya enak banget. Rasa dari labunya nggak begitu dominan dan ini lembut banget. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.